Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel DTV. So di video kali ini teman-teman, kita bakalan nge-review akun yang kemarin di video sebelumnya ditawarin sama si Alwi Cobra guys ya. Nah jadi buat kalian semua yang belum tahu, kemarin tuh di video sebelumnya ya, gua abis diajakin sama Alwi Cobra main di server GM guys. Sumpah dah gua kena mental cuy, keras banget guys sama si Alwi Cobra ini coy. Soalnya dia tuh GM top 13 guys. Dia katanya pengen top 1 lagi ya. Kita doakan semoga dia bisa top 1 lagi guys seperti dulu ya. Okay. Terus kemarin pas aku mau pergi gitu ya kan, Alwi Cobra nawarin ke aku mau akun Sultan gak, mau beli gak gitu. Ya udahlah, aku suruh si Alwi Cobra buat kirim datanya guys. Biar Bang Aldi TV review dulu gitu ya kan, kalau cocok baru aku angkut gitu. Nah, ini kebetulan data-datanya udah dikirim sama dia. Kita langsung cek aja ya akunnya seperti apa guys. Bentar guys, Bang Aldi TV logout dulu ya. 2 jam kemudian. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam akunnya nih guys ya. Gue penasaran banget seperti apa guys. Let's go. Oh, kayak apa nih, kayak apa nih, kayak apa ya. Oh my god, wow. Anjir, sumpah akunnya kayak gini cok. Wah gila sih, ini keren banget guys. Padahal gue belum buka vaultnya ya. Ini baru dari lobby aja gitu. Ah sayap, muka serem, topi jerami server luar, baju turtleneck putih, celana pendek yang langka, tanah pendeknya sama sepatu putih langka cuy. SG-nya SG ungu rapper. Wah gila sih. Coba kita lihat profilnya guys. Apa profilnya nih? Jerami Alwi, like-nya 35.000, ID-nya berapa digit nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 digit ini akun out cuy, level 81 ya. Akun Anda sedang digunakan perangkat lain. Ah, dah lah ditabrak guys, guys. Ah, ditabrak ini guys, pasti si Alwi yang login ya. Oke, kita bakalan cek langsung ya ke vaultnya coy. Ada 1086 baju coy, 133 make up, 486 topeng, 665 topi, bundle suite-nya ada 36, sama sepatunya ada 772 cuy. Gila sih, ini banyak banget guys. Wah gila si Alwi nawarin akun sultanku, gue bener-bener sultan parah coy. Ini yang bisa beli sih hanya sultan deh kayaknya. Kalau misalkan orang nggak punya duit nggak bisa beli akun ini guys. Gila, ini harga akunnya berapa ya kira-kira? Coba kalian komen di bawah guys, kira-kira ini harganya berapa cuy. Bundlenya ada bundle bandit merah, dinosaurus yang komik, One Punch Man, Attack on Titan, Money Heist, Attack on Titan, dinosaurus. Terus ini kelinci, ini pembalap, ini beruang, dinosaurus, ini wah ini lama nih, ini season waktu Winterland pertama kali ya. Ini oke, itu dia guys. Ini sih yang paling spesial dari akun ini, topi jeraminya ini loh guys. Ini tuh server luar cuy. Wah ini cara dapetinnya gimana ya? Kok bisa-bisanya ada topi jerami di akun ini cuy? Padahal ini kan akun server Indo tuh. Akun server Indonesia guys ini loh. Kok bisa ya ada item server luar di Indo? Kayak mana caranya guys? Terus topi jerami, terus rambut ini inkubator, ini topi ruwo, ini. Wah ini banyak banget guys. Mungkin gue bakalan scroll aja ya. Kalian cukup lihat-lihat saja lah sendiri. Gue gak bakal komentar, gue gak bakalan ngomong ya. Kalian nilai aja sendiri guys, gimana akun ini coy. Betapa sultannya akun ini guys, sumpah dah. Wah, gila, gue yakin sih ini akun 50 juta deh ditawarin sama si Alwi. Atau bahkan bisa jadi lebih guys. Menurut kalian ini akun harganya berapa coy? Wah gila. Apakah ini akun layak untuk gue beli guys? Terus gue kasih ke kalian, gue bagi. Coba kalian komen di bawah guys. Wah gila. Mungkin kalau video ini like-nya banyak ya, misalkan yang like video ini banyak, gue sih mungkin bakalan beli ini akun. Tapi kalau like-nya biasa aja, gak bakal sih gue beli ini akun guys. Makanya kalian semua like dulu video ini cuy. Nah tuh, kalian lihat-lihat lah ya tuh, banyak banget cok. Tuh money has tuh. Kita bakalan klik-klik yang langka-langka aja ya, yang keren-keren, yang jarang-jarang. Kita bakal klik-klik. Nah tuh, kalian semua bisa nilai sendiri lah ya. Lihat-lihat cuy. Nah, capek loh ini guys.
gue scroll-scroll aja kayak gini capek banget coy. Padahal ini baru kepalanya doang ya. Baru 665 item kepala ya. Belum bajunya nih ada 1000 coy. Tuh. Banyak banget guys, banyak banget. Ya Allah cuy. Gila. Gila, udah guys, abis guys ya untuk kepalanya, rambutnya abis guys. Oke, kita bakal lihat yang kacamatanya ya. Kacamatanya di sini ada dari yang collab sama Assassin's Creed nih, gue nggak punya nih. Padahal gue pengen banget ini kacamata cowok, tapi kayaknya sih nggak bakal dikeluarin lagi oleh Garena ya. Soalnya ini Assassin's Creed ini tuh event collab gitu coy. Setahu gue event collab tuh nggak bakal keluar lagi oleh Garena guys. Terus ini ada topeng inkubator, jenggot BNL, muka Joker, ini, wih. Nah, kalian lihat-lihat lah ya, tuh. Ada 488 topeng guys. Tuh. Wah gila. Sultan parah ini coy. Gua mungkin kalau pakai akun yang ini ya, main gitu ya, gua punya akun ini, gua bakalan main FF 24 jam per 7 sih guys. Setiap hari guys ya 24 jam. Gua gak bakal tidur, gak bakal makan, gua hanya main FF cuy. Soalnya ini keren banget coy. Gila tuh. Anjay. Gue sih kalau punya ini akun gue bakal pamerin ke teman-teman gue guys. Biarin teman-teman gue pada iri coy. Gila. Wah gila. Keren banget cok. Asli. Kalian kalau punya akun kayak gini kalian bakal ngapain guys? Wah. Coba kalian komen di bawah guys. Oke abis coy. Sekarang make upnya ya. Make up serem tentunya ya. Udah make up serem. Ada tas saya pula. Buset dah ini akun. Pasti mahal banget coy. Udah gitu ada topi jerami ya kan. Gila aja 100 juta kah ini akun. Bajunya nih ya tuh. Turtleneck putih. Ini baju yang kemarin Luck Royal baru keluar. Terus Yin Yang. Ini bandel yang mahal ya. Terus ini Chanel. Ini luar negeri ya. Kemeja luar negeri. Ah udah habis. Oke tuh. Lihat-lihat lah ya guys ya bajunya cuy. Banyak banget sih guys. Ini kayaknya sih. Huh? Gua kalau misalkan punya akun ini nggak bakal pusing sih milih bandel sih guys. Nggak bakal pusing, gua nyesuaiin bandel, pakai bandel cocok apa gitu ya kan. Gua nggak bakalan puyeng sih guys. Tuh. Kalian tinggal bebas guys, mau pilih bandel yang kayak mana, kalian mau pakai main ranked, mau fast tour, mau main CS rank, ngendok, nge-push, bebas kalian pilih di akun ini ya. Banyak sekali pilihannya coy. Tapi ada season 1 gak sih guys? Kok dari tadi gue ngeliat gak ada season 1 ya? Apa jangan-jangan ini akun gak ada season 1 sama season 2 nya? Tadi kan kita udah ngeliat ke topi gak ada season 2. Tapi ini kita ngeliat ke baju mana season 1? Tadi juga kita ngeliat ke kepala ya yang topeng gak ada topeng season 1. Lah mana season 1 nya nih? Sabar-sabar coba kita cari dulu bajunya guys. Season 1 biasanya di bawah-bawah nih. Nah tuh ini. Mana nih season 1 nih? Lah. Huh? Walah, ternyata minusnya akun ini gak ada season 1, gak ada season 2-nya coy. Wah sayang banget sih. Season 1, season 2 soalnya gak bakal dikeluarin lagi oleh Garena guys. Sayang banget ini akun gak ada coy. Padahal udah keren banget ada topi jerami. Ada tas sayap, muka serem, tapi nggak ada season satunya, guys. Itu bisa menjadi pengurangan harga, coy. Harga akun ini jadi bisa lebih murah kalau nggak ada season 1, season 2 ya. Oke, terus kita lihat celana ada 820 nih. Celana BNL ya, cuy. Celana Angela komplit, guys. Semua warna ada ya, gila sih. Terus ini ada celana robek juga. Ini. Ah, tuh, kalian lihat-lihat lah ya. Aku udah capek kali dari tadi ini scroll-scroll guys. Dari tadi sumpah dah. Banyak banget coy masalahnya coy. Astaga. Wah gila. Gila si Alwi. Huh? Punya stok kayak gini guys. JB Alwi Cobra guys. Senggol dong. Gila. JB mana lagi yang punya stok kayak gini coy. Akun sesultan ini coy. Wah kacau. Wah gila. Tuh guys. Lihat guys. Nah, tuh. Nah, kalian lihat ya tuh. Wah, gila banyak banget, cok. Asli. Tuh, ini langka juga ya tanah hijau ini, cuy. Terus apa lagi nih? Oke, udah habis, guys. Gila, capek banget, cuy, tangan gue, cuy. Capek, guys. Sebentar. Sumpah ini banyak banget guys scrollnya cuy. Gua gak habis-habis guys dari tadi nge-scroll guys. Oke kita lihat ke sepatunya ya. Oke nyeker, sepatu luar, sendal istimewa, sepatu futsal Letda, Jordan merah. Ini cuy yang paling keren sih. Ini langka guys. Ini dan ini ya. Nah
Ini lumayan langka coy. Terus ada apa lagi sepatunya nih? Kayaknya sepatu sih sama aja ya, sama kayak satu set bandel, satu set sama baju celana itu ya tuh. Ya gitulah guys. Kalau misal lihat-lihat sendiri lah ya. Tuh, gue sih kayaknya nggak perlu komentar. Kalian nilai sendiri aja lah kalian semua ya. Gila cok. Cuman gue saranin nih ke kalian semua yang mau beli-beli akun ya, kalian kalau punya duit jangan lupa pakai admin guys, biar kalian semua tuh nggak tertipu gitu loh. Kebanyakan dari kalian semua nih yang belum paham dunia perjebean tuh banyak yang ketipu gitu loh, apalagi oleh youtuber-youtuber yang mereka tuh nggak punya JB. Contoh ya, Bang Ali TV kan nggak punya JB guys, tapi dari kalian semua banyak yang bilang di DM ketipu sama JB Ali TV. Mana ada, Bang Ali TV nggak pernah buka JB sama sekali guys. Bang Ali TV cuman buka situs top up ya, top up diamond. Nah kalian semua yang mau top up bisa langsung ke situs Bang Ali TV voucher gitu. Di situ kalian semua bisa dapetin harga diamond yang lebih murah, tercepat dan teraman cuy. Akun kalian nggak akan kenapa-napa pokoknya ya. Kalian bisa langsung aja klik di deskripsi di bawah buat kalian kunjungi Ali TV voucher, atau kalian semua bisa searching langsung aja di Google, kalian ketik tuh Ali TV voucher, nanti muncul paling atas. Oke okay? Oke okay, guys, kita sudah habis nge-review sepatunya ya, semua bundle ini udah habis. Sekarang kita bakalan lihat ke emote cuy. Emote ada 165 cuy. Senjata Groza, Groza 2 juta punya coy. Wah, jangan-jangan ini akun ada Evogan-Evogannya juga guys. Coba nanti ya kita bakalan lihat Evogannya, apakah Evogan di akun ini komplit apa enggak coy. Tapi kita lihat dari emotnya sih ada 165, harusnya komplit ya. Ini banyak banget emotnya sih guys. Tuh, kalian semua bisa puas bikin jedak jeduk kayak mana lah, terserah kalian. Ini puas banget coy, bisa ngemotin musuh ya kan. Wah gila sih guys, emotnya banyak banget cuy, gak akan bosen sih guys kalau main di akun ini ya. Terus ini ada emot lobbynya juga, ada 17 coy. Gila, ini akun top up mulu dah kayaknya. Terus ada emot yang berubah juga, ada 3 guys tuh. Widih, banyak banget ya. Terus ada skill skin, oh ini belum ada. Postur collection tuh, tas sayap, tas tengkorak ada, tapi tas season satunya aja yang gak punya ya. Sayang banget ini akun gak punya tas season 1 guys. Harganya agak menurun sih ini akun sih, bisa dinego kayaknya ya. Gak tau lah ini akun dijual berapa masih Alwi Cobra, nanti aku bakal tanya lah ke kalian semua ya. Menurut kalian nih, kalian prediksi aja guys, kalian kira-kira ini akun harganya berapa coy. Coba kalian komen di bawah ya. Okay. Terus kita lihat parasut ya, parasut mah kayak gini-gini lah guys ya. Terus ada loot box juga. Terus ada ini tuh, Skywingnya banyak banget coy. Ada tuh, ada 11 coy. Wah gila sih ini pilihannya banyak banget guys. Wah gokil. Terus ada papan surfboard juga nih, ada yang berapi-api nih, yang old banget ya. Ini pertama kali Free Fire muncul nih yang api-api ini coy. Kebetulan Bang Aldi TV juga di akun Bang Aldi punya ya. Terus ada ini, terus kendaraan, mobil Lambo ada 29, motor 27, mobil monster 19, mobil biru 14, mobil jeep culik 17, mobil amfibi 7, sama tuk-tuknya 6 coy. Terus profilnya ya kayak gitu-gitu aja lah ya. Sama ini coy lainnya tuh, ada tiket-tiket inkubator yang belum digunakan ya. Oke, kita sudah selesai nge-review vaultnya. Sekarang kita bakalan buka ke senjatanya di guys ya, seperti apa coy. Gue juga udah penasaran banget nih. Oke, okay. Langsung aja guys, kita bakalan cek ke Evogan dulu ya. Evogan dulu ya. Oke, okay, Evogan. Grozanya udah max cuy, level 7. Groza 2 juta guys. Terus MP40 3 juta belum punya. Nah, M1014 shotgun tekan udah max cuy, level 8. Wah gokil sih ini akun, kalau Evogannya aja udah pada max, ini pasti mahal banget akunnya guys. Ini level 8 loh, 3 juta loh ini senjata ya. Terus Thompson level 7, AN94 level 7, tinju level max juga level 5, M4A1 level 7, shotgun 2 level 7, MP5 level 7, FAMAS level 7, UMP level 7, SM8 level 7, shotgun 6 yang 2 juta level 7, wow. MP40 Cobra level 7, Sekar level 7, AK level 7. Wah. Gila co, ini akun co max semua, dia cuma gak punya 1 MP40 3 juta doang guys. Wah gila gila gila, ini pasti akun mahal banget harganya loh. Coba-coba kita bakalan ke senjata guys, dia ada inkubator apa aja coy. M4A1 ada 22 skin ya. Ini inkubator, inkubator, ini Genos inkubator tuh, ada banyak banget skinnya coy. Wah gila. Terus AK47 ya, tuh kalian lihat Flaming Dragon ini yang pertama kali ya.
Terus M14 ada 14 skin, Scar ada 17, Scar Titan hijau, Titan kuning, Scar Titan yang abu-abu, Titan merah ada. Wih, Cupid ada tuh. Wah, gila. Noh. Kalian ini enggak akan bosen sih, gua jamin guys. Kalau kalian semua punya akun ini, kalian enggak akan bosen main FF sih, cuy. Gila tuh Famas. Wah, ini si Alwin nemu akun ini dari mana ya, guys ya? Dari mana ya kok bisa ada server luar ya gitu guys. Apa jangan-jangan orang luar negeri jual ke si Alwi Cobra, terus dibeli sama si Alwi, terus pindah ke server Indonesia gitu kah guys, gitu kah? Gue gak ngerti sih. Tapi ada masalah, ada topi jerami server luar coy. Terus XM8 ya, ada 11 skin ini inkubator. XM8 2 juta inkubator. Tuh banyak coy. AN94 inkubator. Wah gila, plasma AUG ada skinnya, Paraval, Kingfisher gini. Rata-rata ada skinnya semua ya. SKS ada 16, SPD ada 9, Woodpecker 7 skin, AC80 8 skin, Machine Gun Rambo 9, M60 18, Scorch 5, SMG WMP 21 skin coy. Inkubator kotak ada nih tuh. Nah, terus MP5 tuh. MP5 Wortel, inkubator lava ya. Wow. Banyak banget, guys. Terus BSS ya, ada 9, MP40 ada 19, inkubator cuy tuh. Widih, banyak ya. P90 juga tuh inkubatornya ada juga cuy. CG15 Thompson juga tuh. Koleksinya banyak sekali, guys. Vector juga. Wih, hampir semua nih Vector diborong kayaknya nih dari awal ya. Gila sih. Terus MAC juga nih ya. Tuh. Wah, gokil nih. Gokil. Yang ngerawat akun ini sebelumnya gokil sih, guys. Keren banget coy. Semuanya diborong sama dia, guys. Gila, top up mulu kayaknya nih orang sebelumnya ya. Dia nggak pernah bosan top up sih, guys. Gue yakin sih nih orang pasti top up di Aldi TV voucher sih, guys. Soalnya paling murah gitu ya kan. Terus sepas ya tuh. Banyak banget juga tuh. Terus shotgun 2 juga tuh. Shotgun 2 trompet ijo. Ini apa namanya, meteor merah. Yang kuning golden glare. Ijo ini One Punch Man ada tuh. Wih, tapi dia lebih pilih ke shotgun yang rapper ya. Soalnya ini shotgun yang emang paling sakit sih, guys. Terus ada MAG7 juga tuh. Widih. Terus chest booster, Trogon juga ada skinnya. Sniper AWM pun ada 12 skin loh. Wah, gila sih. Gue paling suka nih kalau ada akun yang punya skin snipernya banyak, guys. Wah. Terus Scar juga ada 9, Barretta ada 6 skin, M243, Heal Sniper 1, Pistol. Nah, tuh. Pistolnya pun ada skin-skinnya, coy. Melee, panci 33 panci, guys. Banyak banget ya. Macetnya 29, Batnya ada 30. Wih. Terus katananya 19 loh, banyak banget, guys. Wah, bisa pilih-pilih buat ganti katana ya. Site 18, coy. Widih. FF Knife 5. Terus Fist, tinjunya ada 11 skin, guys. Nani. 11 skin Fist tinju. Wah, ini sangat langka sih, guys. Akun yang punya Fist banyak tuh langka, coy. Terus granat. Nah, granat 84, Glowala 91 skin, coy. Gila, ini banyak banget, guys. Glowal yang paling old adakah? Coba kita bakalan lihat, guys. Adakah Glowal paling old ya? Bentar. Glowal paling old. Mana ya? Oh, udah gak ada, guys. Kiraan aku ada ya Glowal yang paling old. Yang kecil-kecil. Yang tengahnya bolong gitu, ya kan? Oke, jadi itu dia. Nah, crossbow juga tuh ada skinnya. Ini kita lihat galeri, loh. Banyak banget, cuy. Koleksinya, cuy. Gila sih. Ini sih, kalau gue punya akun ini pasti gue bakal pamerin ke teman-teman gue ya, teman-teman rumah gue pamerin, guys ya. Oke, guys, jadi itu dia, kita sudah selesai nge-review akun Sultan dari si Alwi Cobra ini ya. Kira-kira cocok gak sih kalau ini gue beli, gue angkut, guys? Tapi gue dengan satu syarat, guys. Minimal like video ini tuh harus banyak dulu, guys. Ya minimal 10.000 likes lah ya. Jadi kalau misalkan bisa nembus ke 10.000 likes, gue bakalan beli ini akun, guys ya. Oke, okay. Guys, mungkin kita videonya sampai segitu dulu aja. Gue Aldi Pemirsa, thanks for watching, focus, and peace out. See you next video.